Kembali lagi di Redaksi Pagi, pemirsa, warga Purbalingga, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan sesosok jasad wanita yang tersangkut di batuan kali. Iya, belum diketahui pasti apa penyebab kematian dari wanita ini, pemirsa, namun diduga korban terjatuh dan juga terseret arus kali yang deras lalu tenggelam. Mayat di Kali Klaving ini, mayat perempuan. Mayat perempuan sekitar umur... Rekaman video amatir memperlihatkan sosok jasad wanita tersangkut bebatuan Sungai Klawing di Desa Onje, Kecamatan Mrebet, Purbalingga. Jasad ini belakangan dikenali sebagai Siti Fatonah, warga Desa Tangkisan. Korban pertama kali ditemukan warga yang sedang mencari pasir. Saat ditemukan, tubuh korban mengenakan baju berwarna merah. Kondisinya gimana? Terentang? Terentang udah suruh kok ngasal di batu-batu itu. Oh. Perempuan, Pak? Perempuan. Warga sini bukan? Bukan, katanya warga Tangkisan. Ya masih satu kecamatan gitu loh. Setelah mengevakuasi jasad korban ke tepi sungai, petugas mempelajari tanda-tanda di tubuhnya. Dari pemeriksaan sementara, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Korban Siti diduga terjatuh dan terseret arus kali yang deras, lalu tenggelam. Kusworo, Purbalingga, Jawa Tengah.